orang lain beli kedai, kita sulam lah menti bayar ni ikat pun macam gini. Aduh. Yang penting kekuatan. Buruk belakang cerita pakai sendiri apa. Ini pagi saya dah sampai Petronas Simpang Durian. Berhenti isi minyak. On the way nak ke ikut jalan Muazzam Shah nak pergi Johor. Kita nak pergi Tiger Base Camp ni hari. Jom, sambung perjalanan. Sampai dekat Bersing.
Sultan punya crown. Kat sini dulu, sekalian solat Jumaat. Lepas habis tu nanti kan baru kita sambung perjalanan kita sampai ke campsite. So stay tune. Halas. Alhamdulillah. Selamat sampai Tiger Base Camp, tempat yang kita nak datang untuk pacak kemah. No doggy. Ah, dia main kejar-kejar. Bila masa datang? Jangan awak malas nak menyamak eh. Ah, tu ada Angah. Angah datang naik kereta. Woi. Suka dia eh. So ni Tiger Base Camp. Dia ada 1 dengan dia ada 2. 2 dekat sana. Kami ambil 1 lah. So ini dia punya tapak untuk pacak. Izin. Izin apa? Nanti masuk YouTube. Tengah. Ni Angah. Ni dari JB. Ramai yang kenal, ramai yang tak tahu juga. Tapi ya, inilah. Dengan ni lah nanti kita akan bergemah. Sonok lah dia naik kereta nyari masuk jalan ni. Cuaca separa cantik. Mungkin tadi dah hujan. Hujan ni kan? Ya. Sampai? Sampai Dili. Ha. Itu bekas tu mana tu. Thank you.
Semua barang Decathlon ada beli. Aku selesa. Ni kalau mak aku tengok ni, mau mak aku suka ni. Kerja Deka. Customer setia Decathlon. Sekarang ni kita tidak sama-sama eh. Ya, tak payah macam tu sangat lah. Mak, ai memang kau ni. Lagi. Tapi yang meja ni aku tak expect kan tau. Aku yang kau cakap meja-meja apalah. Yang ni siap boleh kau pegang meja eh. Kipas ni. Ha, kita kapit sini. Oh, kemah. Station tu. Oh. Eh, Toto Station. Power Station tu. Oh. Toto Station tu nak buat sebeg. Ini barang. Puh, harga seram tau. Oh. Siap dah set up kemah. Api pun dah hidup. Masak. Agak mencabar agaklah ini hari nak set up. Jangan nak fikir nak lawan angin macam mana. Kenal tu. Weh, 4-3-4 tu. Kat sini tempat dia cantik. Bawah pokok ru, ada rumput, ada juga, bukan pasir pantai semua. Boleh je nak pergi copek. Cumanya, itulah. Nak cerita lawan angin tu, tadi tu berjenuh juga. Sebaiklah berdua. Kalau buat gatal nak kempen seorang tadi, rasa dah balik lah. Tidur orang tu betul lah kalau seorang. Ataupun tidak, carilah hotel kat JB ni lah. Setakat makan berdua gini je cukup. Maggi, roti sikit. Beres lah. Tak ada nak geleping-geleping ke? Boleh ada. Oh, Angah? Betul. Geleping-geleping ni, geng-geng garban boleh lah. Nak bawa semua benda. Senang je. Okay, mak buat aku naik motor. Nak macam-macam sangat mana mahu eh. Dekat sepanjang panjang pantai Tiger Base Camp ni, kat sana ada lagi campsite tu. Sana ada campsite. Ini Tiger Base Camp. Tiger Base Camp 1. Itu kemah kami. Ini Angah. Ini Tiger Base Camp 2. Tapi kebanyakannya semua private property lah. Later that night. Ketuk-ketuk. Berdua senang. Makan Maggi. Buat je nugget sikit. Ha, settle. Minum air mineral. Bertemankan lampu minyak LED zaman moden. Set up makan malam ini hari. Barang-barang ni kita orang separuh-separuhkan. Saya bahagian yang bawa kemah, flysheet dan apa benda kelengkapan tidur,
Barang-barang yang lain ni di hadapan ni, meja, dapur, pinggan, cawan, jug, air. Ha, tu tuan dia, Zulhelmi Idros. Ha, dia tak adanya nak bawa semua benda ni naik motor. Memang tak tahulah silap gaya dengan sampai si rider, si rider dia kena tambat meja ni. Nah, simple le. Tempat ni facilities cun lah. Parking kat sini, nak pacak mana-mana pun silakan. Semua ada lampu. Tandas kat sana. Tandas kat sana. Ha, kalau tak cukup TBC 1, TBC 2 ada. Tapi TBC 2 tu, 12 sana tu, memang tak nampak lah daripada sini. Ha, ngam-ngam depan pantai. Alah, tak nampak lah. Nasib lah. Nak buat bonfire guna taktik yang selalu dalam YouTube tu. Orang asli buat rumah pakai tanah. Haa, alah benda kantor yang tu kan dia buat seorang. Kita buat bonfire atas pantai sebab orang tu tak kasi buat atas rumput. Nanti rumput dia terbakar. So kita menghormati lah orang punya syarat. Kalau tak nanti kena halau saja lagi. Maka dengan itu, kita gunakan taktik ni. Buat api dalam tanah, bakar kayu di atas dia. Buka healing tu kau eh. Hidupkan api kau main sisa ke tepi pantai. Ha, nasib lah. The next day. Selamat pagi. Selamat itu. Pagi sayang. Macam lah semalam punya angin dengan duduk butuh-butuh tepi pantainya. Angin sedap. Sedap tapi ke sedap sangat lah? Sedap sangat. Oh. Yang menusuk sampai ke tulang. Ha, itu yang aku nak dengar tu. Kegigilan dengan tak ada selimutnya. Katuala je. Konon Vega semalam. Buka empat-empat sign ni. Selapang-lapang ni. Datang 3 pagi, 4 pagi punya angin ambil kau. Aku dah awal-awal aku dah bangun lah. Aku cakap, ni kan kalau aku tutup semua kan, aku takut kau panas. Aku tutup lah sebelah ni. Sebab aku dah tidur sini. Kan? Tak boleh tahan. Okey lah. Dapatlah function dekat aku sikit sebab aku ni tak ada tanda sangat. Tiba-tiba lepas tu ada pula lagi seorang yang bangun. Tak boleh tahan. Paksa tutup juga. Tapi mantap. Mantap, boleh. Dicadangkan tempat ni. Dia punya angin malah aku rasa tu. Tak ada ni 16 dah tu. Dah tak tahan sangat tu. Biar lah. Tak ada apa-apa yang terbang. Kecuali kenangan semalam. Cik, ayat. Tak ada apa-apa yang terbang kecuali kenangan semalam. Bukan lapian lagi lah. Ya. Mana yang berapi? Kat sana. Belum hangat lagi. Oh, jauh. Tak nampak adik. Tak nampak adik kamera. Lion view.
ha wifi ku. Malam tu kita sampai kat sini dah petang. Hari ni dia pagi. Orang kat pantai tu ada juga. Ramai juga kat sana tu. Ini reflect ni sebab ni lah ni. Reflect ni sebab sebelum ni kan monsun terkujur bulan 12. Ini dah bulan Februari, mungkin by hujung Februari kot baru dia nak cabut reflect dia lah. Sebab yang ni pun ikutkan tengok daripada ombak dia, boleh lah mandi sebenarnya, cuma janganlah ke tengah sangat. Itu pasal lah kot dia belum cabut lagi reflect dia. Mungkin kalau makin ke tengah tahun nanti air dia makin relax lagi, lagi boleh mandi lagi. Tapi ni pun tengok dah boleh lah. Cuma kalau ada bawa anak-anak yang umur 5-6 tahun nak enjoy-enjoy air laut tu, setakat kaki dia air, okey lagi. Ha. Kalau ke tengah lagi tu, kira macam dah ada ni sikit. Dah macam ada ombak dia menderas sikit. Itulah. Sekian dengan cerita Tiger Base Camp. Harga kat sini, satu pack semalam RM10. Jadi kalau bertambah malam, tambah lagi RM10. Itu untuk Tiger Base Camp 1 yang kami duduk ni. Deposit sampah. Deposit sampah kalau ikut dalam dia punya katalog WhatsApp RM50. Tapi upon check out, kena kumpul sampah macam kami buat ni lah. And then pergi jumpa dekat dia, jumpa kat brother tu, kita claim balik kita punya deposit sampah. Kalau Tiger Base Camp 2 belah sana semalam yang ada tunjuk dekat tu, itu harga dia RM20 satu pack per malam. Lepas tu deposit sampah pun sama RM5. Itu je. Tapi sepanjang-panjang pantai ni, macam semalam cakap, dekat sana-sana tu ada banyak lagi campsite. Ada fizik campsite, ada logo campsite. Dulu ada Pemberton tapi dah tutup. Dekat bawah lagi lah kalau Pemberton tu. Bukan menghala ke sini, menghala ke Tanjung Sedeli sana. Tapi awal-awal kami rancang nak duduk situ. Cuma dah tahu yang dia dah tutup. Kita try kat sini lah. Kau first time ni lah? First time. Dia first time sini, saya pun first time sini. Tempat ni okey lah. Cuma itulah. Ini bukan masalah pantai ni. Ini masalah buatan manusia, iaitu sampah-sampah pantai ni banyak jugalah kan. Tangan-tangan orang juga lah punya kerja. Janganlah kita buat sampah habis gigi air pantai. Tak comel jadi. Ada je benda je kan. Siapa-siapa nak datang, boleh search Facebook Tiger Base Camp. Kat situ ada information, contact number, WhatsApp number dia, apa semua segala kan. Dia boleh contact dia. Tempat ni orang lah cantik. Duduk pokok-pokok tu lawa. Cuma datang sini expect dengan limitansi daripada segi phone coverage. Ada beberapa SIM yang boleh, ada beberapa SIM yang memang langsung bukan setakat E, pakah. Tengah? Menung. Datang sini, datang dengan expectation phone coverage limitancy, itu dah betul. Kalau tidak, mungkin kena pergi ke tempat yang lebih tak ke tepi sangat lah. Sebab kami masuk Tiger Base Camp ni semalam, masuk je pun dah lalu sawit. Lepas tu dengan pokok yang banyak, mungkin lah kat situ ada berlakunya interference lah. Nak kena pergi pantai sikit, barulah ada lah dalam 2-3 bar. Itulah sekian cerita pasal Tiger Base Camp.
hari ini aku istiakan lulus camping kali ni satu malam. Sekarang tengah buka je. Terima kasih lah sebab kau datang dari JB semata-mata melayan aku nak masuk tiga base camp. Sama tak ada hal, kita layan member. Kita jumpa lain time, tak tahulah camping ke tidak ke, jumpa lagi lah. Ada apa tak yang kau rasa boleh bagi feedback? Recommend tempat ni, untuk datang boleh datang ha. Tapi jalan agak mencabar untuk masuk. Fasiliti semua ada, bilik air, tempat barbecue, ada kemah ke. Pantai pun cantik. Overall 4 bintang lah. Kalau betul untuk ni lah, cuma internet je lah. Coverage untuk handphone kurang sikit. Kalau ada apa-apa hal orang cari tu ada payah sikit lah. Ada payah. Nak kena pandai pilih tempat. Payah. Jadi aku rasa aku habiskan je video ni kat sini. Okey. Jumpa lain masa. InsyaAllah. Semoga ada lagi in the future camping session. In many more camping session. Boleh. Right. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.